Perdana Menteri Malaysia sekarang. Itu yang mahal, Mihudin Yassin. Mihudin Yassin pernah datang makan sini lagi. Bandung mo. Sultan Johor dia. Dia biasa selalu. Biasa selalu kan? Jumpa lagi di episod kali ini. Hari ini saya nak bawa kita berjalan dekat Bandar Muar ni. Bandar Muar terkenal dengan Mi Bandung Muar. Tapi Mi Bandung Muar paling power ni kedai ni. Mi Bandung Muar Abu Bakar Nifah. Kedai paling top di Bandar Muar, di Pekan Muar ni. Kalau tak silap saya, kedai ni dah beroperasi lebih kurang sejak tahun 1930 ni. So kedai otai. Kita nak rasa macam mana mutu kedai, apa kesedapan Mi Bandung Muar ni. Jom saya bawa anda. Alright, let's go. Ini Bandung Muar. Abu Hanifah mana kak? Itu ya bang. Daripada Seremban saja jalan-jalan nak try. Saya tengok dalam Bandung Muar. Bandung Muar. Perintah Bandung. Dah lama menjaga ke? Dah lama. 1930-an. 1930-an lagi. Bandung Muar tahun 30-an. Tahun 30-an. Cina Melayu keleng Jawa. Cina Melayu keleng Jawa? Betul lah. Betul nanti. Gila Jawa air. Melayu bukan duit mamak dengan masak. Betul kan? Ini bukan duit ramai ni. Okey. Tahun 30-an. Saya mana lagi. Dari sini tahun 61 ni. Perdana Menteri Malaysia sekarang. Itu yang mahal. Mihudin Yassin. Mihudin Yassin pernah datang makan sini lagi. Punya Bandung mo. Sultan Johor dia. Dia biasa selalu. Okey. Sekarang kita nak try Mi Bandung Cik Abu Hanifah ni. Abu Bakar Hanifah. Alright, let's go. Para menteri dan mui dah urun untuk negara. Okey. Ipe nana dra special na. Ini ke mi mandung ayam ni. Sedang dah mi mandung ayam. Dan mi mandung ayam ni. Ada kuah dia nala rusia kan. Yang ni nana pandang pun boleh juga. Okey. Ada ke ni? Apa selalu dah sini rusia kan? Okey. Ini pe ninggal test ni. Nah, mana dia? Ada ni. Abu Bakar ni pernah kan? Kandipa sudah sebenarnya. Terima kasih kak. Alright, Mi Bandung dah sampai. Saya masak umur 7 tahun ni. Bukan masak, kopi palu udang, gaji mesin. Umur 7 tahun? Sekarang dah 70. Umur apa? Sekarang 70. 70 ke dah? Tak sakit tak apa. Subuh nak bangun berjemaah, penting. Okay. Harga murah sedap. Dulu meniaga bagus, kena cabaran ni. Dulu punya orang makan mie goreng 30 sen ni borang nak panah ni. Saya kerja umur 7 tahun, sekolah bodoh tak pandai. Tak sekolah bodoh. Kopi peludang je. Tak tak? Ini cerita betul ni, bukan cerita orang kerja kena merang tu je. Tidak boleh panggil Cina, Keling, Melayu, Wak Saleh, Korea, Jepun dan sini semua. Macam. Betul tak? Harga sedap lah. Harga patut-patutan lah. India tak pandai panggil Bandung. Kalau Singapura pun boleh panggil Bandung. Ya. Semua ambil tak layak. Semua ambil tak kecil. Dia makan mie goreng je. Orang mua makan nak banyak, nak sedap, nak murah. Betul lah. Orang mua punya nasi. Dia kena KL lah. Mie daripada Kupa pun RM10 dah bayar. Pasal Bandung dia punya udang tu mahal. Dia punya gempa tu mahal. Dia punya gempa tu udang tu mahal. RM30 sekilo. Itu penting. Okey boleh? Boleh bang. Bandung bang. Nak cakap apa? Nak makan dia lah. Tak pernah lah ni.
Padu. Tak pernah kan ni? Ni first time. Tanya orang eh. Tak, saya tengok Kalau TV. TV. Ada satu member saya datang. Ni boleh pedas lagi. Orang Sengkang makan pedas. Lain temici, dia makan pedas. Dia padi. Lain temici dia datang. Kan, dulu kamu tu. Lain temici dia beri kau lah. Oh, tahu. Bukan, tapi dia. Dari makam yang Bandung cukup ke mana? Macam ada mungkin timbalan Perdana Menteri dulu makan sini. Tiga hari cek kedai ni. Bukan aman cek. Bukan aman orang cek. Sebelum datang sini. Baru timbalan Perdana Menteri lah. Itu hari tak ada cek. Itu hari tak ada cek. Tak boleh. Dia tu kau jauh tu Perdana Menteri. Tensi mudian kalau bikin projek memang jadi. Tak bohong awak. Bukan kata nak bodi dia. Yang Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri apa semua jadi. Menteri Pertanian. Saya dah peruntukkan berapa ribu ni. Peruntukkan yang mahal nampak. Tensi ribu ni. Mak, saya kena ni. Sika RM50,000 mesti free. Kasi bengkel lah. Nak dia produk ni. Semua orang boleh dapat ni. Mungkin penjaga tak sedang ke. Saya dah ambil. RM26,000. Kadang-kadang kita nak duduk kat dia pun penyusun tu jauh lah. Okey, kita tangkap dengan dia. Kadang-kadang orang takut. Banyak ni memburi kan banyak. Dia dah je orang takut. Orang takut. Dia bagus, dia okey. Angkat dengan dia. Kamu tunggu dah kamu. Okey, ambil kamera. Ambil dia pek. Kita dapat hari ni kita rezeki kita dapat makan bersama dengan Toki sendiri. Cik Abu Arifa. Toki masak. Toki masak. Mi Bandung power. Tengok udang dia. Ha, daging dia. Rasa dia padu. Habis makan baik. Tak sempat. Ni perintah dia nak beli. Boleh hantar rumah, boleh makan 7 orang makan. Boleh 7 orang makan. Dia perintah ni masak macam ni bang? Tak tahu kuali, tahu SEO, tahu daging, tahu udang, tahu telur, lah tahu dia. Oh lah tahu dia, namun juga masak apa? Haa lah tahu dia. Tu tahu dia? Boleh 7 orang makan, boleh tahan setahun. 7 orang makan? Maknanya kalau mi berapa paket? 30 paket? Mi kalau buat makan tak buat makan lah. Mi sekilo untuk. Oh, dia letak mi kuah-kuah kan? Haa, mi kalau buat makan 2 kilo. Okey bang. Okey? Alright. Okey bang. Kawan nak pergi barang? Okey, silakan. Kawan ada 3 jam makan. Okey. Bagus tu. Oh, bagus dah tu? Tapi belum buka lagi. Dah buka lah. Tak ada orang. Oh, okey. Tu dia rezeki kita. Dapat bersama dengan Toki sendiri. Rasa dia padu. Tak sempat ada. Nak review masa awal sebab dah lepak dengan Toki ni. Jadi korang kena datang sini dekat Bandar Muar, dekat Bandar Muar, Jalan Abdullah, betul-betul tengah bandar. Masuk tepi jalan, kena cek parking elok. Jangan lupa. Dan jangan lupa subscribe dan like channel kami kerana kami akan bagi lagi info-info yang terbaik di kedai-kedai yang terbaik. Alright. Makan dulu. Kita dah settle, dah makan, dah beli, dah paste. Nak try, kita bawa balik, kita makan rasa paste ni macam mana. Makanan memang padu, kalau orang tak datang rugi. Orang tengok dekat jalan besar, dekat jalan depan ni, dekat Muar. Alright, ciao, bye. Kita bye-bye dulu. Kamu depan, Abik. Kamu depan. Okay, jumpa lagi bang. Terima kasih.